Kalau teman-teman dengar merek Huawei, biasanya teman-teman langsung berpikir bahwa perangkat tersebut perangkat enterprise dan harganya mahal. Nah, ini Huawei bukan sembarang Huawei, teman-teman. Nah, seperti apa penjelasannya? Teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Huawei yang sudah lama berkiprah di dunia jaringan yang biasanya menggunakan perangkat enterprise, saat ini Huawei mengeluarkan produk baru dengan kategori Small and Medium Size Enterprise atau disingkat dengan SME, dan bisa dibilang juga ini merupakan produk versi lightnya. Oke, langsung saja teman-teman, di depan saya sudah ada beberapa perangkat dari EKIT Huawei. Di sini ada beberapa tipe. Yang pertama, saya akan spill untuk seri AP Huawei AP361. AP361 ini dia sudah menggunakan wireless AX1800 dengan menggunakan antena untuk 2,4-nya menggunakan 4 dBi dan yang 5 GHz-nya dia menggunakan 5 dBi. Untuk rekomendasi kliennya yang bisa digunakan adalah sampai 80 klien. Nah, untuk poweringnya sendiri dia menggunakan POE 802AF. Oke, untuk selanjutnya ada lagi untuk seri EKIT. Nah, ini ada seri AP362E. Apa bedanya dengan yang seri AP361? Untuk AP seri 362E ini dia sudah menggunakan wireless AX3000 dan untuk antenanya masih sama, untuk 2,4-nya menggunakan 4 dBi, 5 GHz-nya dia menggunakan 5 dBi. Untuk rekomendasi kliennya sendiri, dia bisa sampai 100 klien aktif secara bersamaan. Untuk poweringnya masih sama, dia menggunakan standar POE 802.3AF. Ini sama. Untuk seri AP362E dan seri AP361 ini, pemasangannya dia di indoor dan di ceiling atau di langit-langit rumah. Jadi ini kategori access point indoor. Nah, selanjutnya masih kategori indoor juga, tapi dia bukan di ceiling untuk pemasangannya. Nah, ini bukan di ceiling, tapi nanti dia bisa dipasang untuk wall plate. Nah, ini merupakan seri AP265E dengan menggunakan WiFi AX3000 juga. Untuk antena gainnya dia sudah menggunakan yang 2,4 menggunakan 4 dBi, yang 5 GHz dia menggunakan 4 dBi. Untuk concurrent kliennya atau recommended kliennya yang bisa terhubung atau aktif secara bersamaan, dia bisa sampai 64 klien. Nah, untuk powering AP ini, dia juga menggunakan POE yang ada di belakang dari perangkat ini. Nah, di sini dia menggunakan standar POE 802.3AF juga. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya saya punya AP yang lumayan besar dan ini juga lumayan berat juga. Karena di sini sudah ada metalnya untuk passive coolingnya. Nah, ini AP seri apa, teman-teman? Ini AP seri AP761 dari Huawei. Ini merupakan produk AP outdoor dari EKIT Huawei. Nah,
untuk seri AP ini berbeda sendiri teman-teman. Di sini untuk portnya ada port RJ45. Ada port RJ45-nya, dia sudah gigabit juga. Ada satu lagi di sini. Dia ada port SFP-nya, teman-teman. Nah, jadi untuk AP yang outdoor ini berbeda sendiri karena ada gigabit Ethernet dan SFP-nya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, dia menggunakan Wi-Fi AX1800 menggunakan antena. Untuk yang 2,4 dia menggunakan 10 dBi dan yang 5 GHz dia menggunakan antena 11 dBi. Nah, untuk rekomendasi kliennya dia bisa sampai 120 klien, teman-teman. Nah, untuk powering AP, untuk menghidupkan AP ini sendiri dia menggunakan standar PoE 802.3 AF dan AT. Nah, jadi untuk pemasangan ini teman-teman bisa dilakukan di outdoor. Nah, kebetulan untuk saat ini saya menggunakan switch PoE yang sudah support AF-AT. Atau kita juga bisa menggunakan PoE injector untuk melakukan powering ke perangkat-perangkat ini, teman-teman. Setelah berhasil menghidupkan perangkat EKIT Huawei-nya, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk manajemen perangkatnya. Nah, di sini untuk cara manajemennya ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan feed mode. Feed mode ini kita bisa menggunakan controller yang sudah disediakan oleh EKIT Huawei juga. Yang untuk kontrolernya tersebut berupa perangkat keras, atau kita juga harus membeli satu set access point kontrolernya. Jadi nanti kita tinggal ada satu controller dan semuanya akan termanajemen. Yang kedua, kita bisa menggunakan FAT mode atau FAT mode. Artinya di sini kita bisa melakukan konfigurasi atau manajemen perangkat ini secara standalone. Yang ketiga, kita bisa menggunakan cloud. Nah, yang paling menarik adalah yang di cloud ini. Untuk cloud sendiri, kita bisa menggunakan aplikasi ataupun berbasis website. Nah, untuk selanjutnya, saya akan melakukan demo cara melakukan perangkat ini supaya bisa di manajemen melalui cloud. Nah, di sini saya sudah sediakan untuk handphone dan juga box dari salah satu AP yang ada di sini, yaitu AP265E. Nah, di box ketika teman-teman beli AP Huawei nanti di sini ada barcode. Yang barcode ini nanti ketika teman-teman scan akan langsung diarahkan ke websitenya EKIT Huawei. Dan nanti teman-teman bisa mendapatkan aplikasi EKIT Huawei melalui scan barcode ini. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang menggunakan perangkat Android. Karena untuk perangkat Android sendiri tidak tersedia di Play Store. Nah, untuk Apple ataupun teman-teman menggunakan perangkat merek Huawei, handphone Huawei, tablet Huawei, nah nanti ada di Apps Gallery. Nah, saya sekarang akan melakukan scan code yang ada di box. Nah, ini saya akan coba melakukan scan. Nah, di sini kita akan diarahkan ke websitenya EKIT Huawei. Dan kita diminta untuk download. Nah, downloadnya nanti ada di bagian bawah ini, di App Gallery ini silahkan diklik. Dan nanti akan file APK-nya atau file aplikasinya akan terdownload atau terunduh. Nah, setelah berhasil diunduh, kita langsung install saja.
Nah, ini proses running aplikasinya. Di sini kita diminta untuk melakukan pemilihan region atau negara. Nah, saya akan pilih Indonesia. Karena apa? Nanti untuk country ini akan sangat berpengaruh. Ketika kita memilih country Indonesia, berarti nanti fitur-fitur apa aja yang boleh digunakan di negara Indonesia. Jadi nanti untuk masing-masing negara mungkin fiturnya akan berbeda. Nah, kita oke. Nah, langkah selanjutnya saya akan melakukan login. Nah, di sini saya sudah berhasil login. Setelah login, saya akan melakukan klaim di salah satu perangkat. Nah, selanjutnya saya akan geser ke tab service dan saya akan pilih deploy now. Kemudian saya akan pilih SME network. Kemudian saya next. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua metode untuk melakukan deploy perangkat. Yang pertama, kita bisa menggunakan WiFi, berarti kita harus connect secara langsung ke perangkat ini, atau bisa juga menggunakan QR code. Nah, lebih mudah kita menggunakan QR code. Nah, di sini juga kita diminta untuk melakukan pemilihan skenario. Contohnya, saya akan menggunakan skenario hotel atau guest house, project name Citra Web. Nah, setelah kita masukkan project name, kita kasih default login password untuk perangkatnya. Ini saya akan kasih password, kemudian saya oke. Nah, ini di sini adalah proses scan untuk perangkatnya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan scan. Nah, ini. Nah, sekarang saya sudah berhasil melakukan penambahan AP361. Kita klik next. Nah, di sini sudah ada satu perangkat. Nah, misalnya teman-teman punya banyak perangkat, silahkan nanti teman-teman scan satu per satu. Ini jika teman-teman tidak menggunakan access point controller. Tapi kalau teman-teman menggunakan access point controller, silahkan teman-teman bisa scan untuk access point controllernya. Nah, pada saat teman-teman melakukan deploying untuk perangkat ke cloud, pastikan untuk perangkatnya sudah mendapatkan akses internet, teman-teman. Nah, jadi kalau belum connect ke internet, maka di cloud teman-teman hanya akan waiting terus. Nah, silahkan, jadi pastikan perangkat teman-teman sudah connect dengan internet. Selain di aplikasi handphone, teman-teman juga bisa menggunakan web-based. Nah, untuk web-based kali ini saya akan coba menggunakan laptop. Nah, kebetulan saya juga sudah melakukan login. Kemudian saya akan geser ke tab service. Nah, di mana kita kalau scroll ke bawah, ini ada My Project. Di sini sudah ada satu project untuk di manage. Kita coba klik. Di sini sudah ada project Citra Web yang sebelumnya saya buat di handphone tadi. Coba kita buka. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah ada 4 device yang sudah saya masukkan. Jadi, di sini teman-teman sudah bisa melakukan konfigurasi
untuk memberikan SSID atau nanti teman-teman mainan VLAN atau teman-teman nanti mau mainan captive portal, nanti teman-teman bisa konfigurasi di cloud ini. Nah, untuk video-videonya nanti teman-teman bisa tonton di video kami selanjutnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau mendapatkan perangkat Ekit Huawei, teman-teman sudah bisa dapatkan di website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Nah, bagi teman-teman silahkan share video ini supaya bermanfaat bagi yang lain, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.